struggle is real. Sekarang nama aku lagi Amar. So pagi betul aku keluar rumah. Sekarang baru pukul 10.45. Aku dekat Genting Island. Tak tahu apa nama tempat ni. Dia pun tak tahu. Hari hari Ahad. So boleh tahan kat orang. Ramai kat orang. Tak tahu nak buat apa pun. Apa yang best dengan kat sini? Tengok viral semacam. So kita pergilah hari ni. Dan satu pesanan, kalau nak datang sini, bawa duit siap-siap. Sebabnya aku tak jumpa ATM pun kat atas ni. Dan sekarang dalam dompet aku ada RM10 je. Apa nak buat RM10? Jalan-jalan je lah. Tengok je lah apa orang makan kan. Pelai Leo. So sebelum tu macam biasa, korang yang tengok video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Okay. Kalau tak subscribe, aku merajuk. Tak nak kawan korang, korang nak buat video dah lepas tu. Charos. Tempat ni macam farm fair pun ada. Ada mainan token-token tu lah. Yang tu, apa tu, itik-itik tu. Sini sebenarnya hotel tu kot. Aku pun tak google sebenarnya tempat ni, main pergi. Budak ni baru balik kerja. Kerja malam. Dan budak ni sebenarnya baru lepas merajuk. Dia calangkan kereta orang tapi dia merajuk. Perempuan guys, perempuan. Dia tak boleh nak pujuk, lepas tu dia merajuk. Benda nak beritahu. Apa-apa. Dah lah. Ini sakel. Macam sakel. Mana ada orang lalu bawah ni? Kenapa kita pergi bawah ni? Apa ambil gambar? Haus. Dia masa 7 EO. Sebab kita ada RM10 je. Makanan dalam ni semua mahal. Ada star bucuk. Tadi nak lakukan star bucuk. Cari air, nak cari air. Limpet dalam ni. Kalau orang datang sini semua makan Maggi, makan roti je. Apa yang di sini memang mahal. Tu ada Snoopy. Tu ada Snoopy. Struggle is real. Kau nak kuda ke harimau? Kuda nak, harimau nak, ikan keli nak. Dah kot RM16 yang tak berbaloi. Sakit kaki je masih. Dah, tak ada apa dah. Aku nak balik. Nak keluar dari sini. Membazir. Siapa yang suka, suka apa? Suka ambil gambar ke? Bolehlah datang sini. Aku tak suka ambil gambar. Panas. Tak. Tak ni tak best. Aku tak syorkan korang pergi. Sebabnya tempat ni mati. Kat sini je ada. Ambil-ambil gambar je. Lepas tu dah, tak ada apa dah aku nak buat. Bolehlah nak main pinball ke flying fox ke ada. Tapi bayar lah. Gua tak suka benda berbayar. Gua Melayu. Melayu suka dengan benda free. Gua keluar daripada sini. Ni tempat tak lah best. Tempat banyak duit guna pakai lah. Ini tempat banyak Yahudi lah ini tempat. Lift pun rosak. No. Bayar mahal-mahal. Ini tak berapa pergi nak. Struggle is real. Ya, struggle is real. Mana tu? Tak, orang tak
marah. Tapi awak nak gimana tu? Oi, nak gimana tu? Bye. Bye. Macam monyet. Macam monyet. Ketek. Cepat ah. Jom lah kita pergi. Apa mall kat ni? Mall apa nama tu? JPO tu Johor. Jom ke pasar malam. A few moments later. Sampai dah sampai. Ada train tu busan. Oh ni lah. Dia masuk ni. Banyak Cino. Jangan tak ingat pagi tu dah. Mana dah apa-apa besar. Nak makan tu. Sejuk siut macam Cameron Highland. Waktu. Apa ni Michelle? MK. Hidup aku bagai mimpi. MK? Tak ramai je. Si, kau nak cakap. Lelaki tak ada orang masuk ni. Tak ada orang pun. Nampak lelaki tak. Nampak macam muka aku ni kerja ni ke? Sketches. Tak ada orang tu tanya. Ni ada saiz tak? Luar masuk. Keluar masuk. Dah empat kedai dah. Tapi tak ada juga yang nak dibelinya. Ni kedai apa? Cotton On. Macam mana nak masuk ada ubi. Kaki gua sudah sakit lah. Ini kasut banyak keras lah ini kasut. Menyesal lah pakai ini kasut. Tahu? Kita nak tengok ni. Jom. Kita masuk naik. Tapi naik kena beratur. Oh panjang lagi. Tadi dah tak panjang lah. Panjang lagi. Bapak dia pink lah. Panjang ke? Awak beratur dulu, nak pergi jalan-jalan. Kalau tak dia? Haa, awak beratur saya duduk. Penat lah. Apa dia? Apa dah hal? Dia. Panjang ke? Alah, penat. Lapar dari kaki ni. Sebab kedai ni kena beratur panjang. So kena puaskan betul-betul. Cari apa yang anda cari. Ratu panjang-panjang. Tapi tetap tak puas. Tetap tak ada hasil. Apa benda lah yang dia nak melayu. Faham tu lah aku. Sketches. Tak beli juga siap lah. Pekerja ni. Hah? Pekerja sketches. Tak beli juga tak tahu. Tak tahu. Oh, tanya tu. Pergi lah sana. Oh, Allah. Apa dia? Baik kali ni masuk beli. Tak beli kat aku umban dekat bawah tu. Kaki aku dah sakit ni. Beli kasut baru kat ni. Kaki dah sakit. Kasut je tak terpakai lah. Kaki sakit. Medi. Ada Medi. Dah tu? Kasut mana? Yang mana? Jalan mana kasut macam tu? Hodoh. Macam kasut cikgu. Aku punya cerita rasa tau dia ni. Masuk je orang tua. Baik beli Shopee lah sebab macam tu. Ya mas.
makan. Asyik makan. Malam ni makan steamboat sedap juga. Ni aku kat dia surat dia. Cari lah. Tak ada belah dengan tempat ni. Nak makan pun kena beratur. So kalau korang jenis yang tak tahu sabar macam aku, bayarlah makanan kami. Korang keluar je lah siap-siap. Memang macam apa lah nak makan dengan kami. Kalau nak mampus. Kaki aku pun dah sakit gila ni. Pergi hari Ahad kot. Tu sebab ramai gila orang. Kalau korang bukan jenis yang penyabar, aku cakap awal-awal lah, tak payah datang sini. Sebabnya kau memang kena sabar. Aku lagi cari makan tu. Sampai my town. Lalas ni ke sini juga. Cik apa ni? Makan dan tea life. Cari makan lah, dengar. Tea life lagi. Tea life pecegoh. Mana ada cegoh, melak lah. Tapi first time aku parking kat My Town ni sampai dekat 7. Haa, tak ada bumbung. Aku pun rasa kat sini ramai. Tak makan juga rasa ni. Ambillah duit aku. Sister, bagi saya OT banyak-banyak sikit. At least 10 sebulan. Lepas tu kerja malam 20 hari. Nanti di hospital je lah. Ini hari beratur sedunia. Semua kedai aku masuk, semua kedai beratur. Tak apalah. Demi perutku yang lapar, aku gagalkan jua. Jangan kacau, tengah lapar. Kat sini. Tutup-tutup je. Ni, cik kat sini. Cik mana? Ada apa? Kat mana tu? KL lah. Ada apa? Sugar makanan ni untuk breakfast kami. RM1? Bila? Ada tak? Bila? Bila? Cuti pun tak ada, bila? Dah kenyang. Dah kenyang buat benda mengarut. Kena bayar parking ke? One hour later. Okay, so baru sampai rumah. Kaki aku dah barai dan tak larat. Ingat plan malam ni nak pergi makan steamboat, tapi aku dah kenyang. And budak ni pun dah ngantuk katanya. Nak kan? Tahu lah, malah. Penat lah. Pergi sekarang pukul apa pula sampai? Skincan nak buat apa? Apa? Nak skincan baik tu macam garang. Free? Sakel. Rumah mak tua ada, ibu nak duduk skincan. Rasanya ini saja kot video aku untuk kali ni. Macam biasa, aku tak nak cakap, tapi aku nak cakap juga. Kalau tak, korang tak buat. Aku nak korang subscribe, like, share dan komen kat video aku ni. Okay, jumpa lagi kat next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Aku salam.